Aku Salma, gadis yang dilahirkan di sebuah bandar besar, terpaksa berhijrah ke kampung kerana masalah keluarga. Aku dijaga oleh ayahku bersama 3 orang adikku. Aku anak sulung daripada 4 beradik. Inilah kisah aku. Kerja apa? Dari kelas mana ya? Lima Fatana. Oh, Lima Fatana. Lima Fatana. Sama juga saya. Jom mari ke saya. Baiklah. Nama awak apa? Nama saya Salma Bita Idin. Nama awak apa? Nama saya Aini. Oh, sama jalan. Sama awak dah sekolah mana? Saya dah sekolah SK Kampung Tai Bocor. Di mana? Dekat negeri Kelantan. Oh, kenapa awak pindah sini? Sebab rumah saya betul dekat Kelantan tu, dia pindah kat sini duduk kat rumah atas saya. Salam, okey, boleh masuk. Okey, baiklah, pemenangan kita ada murid baru. Kita minta dia perkenalkan diri dan datang kepada seorang mana ya. Awak ada apa cerita sebelum ni tak dekat sekolah kan? Dia ada saja di N. Oh, saja di N. Aku berasa kecewa dengan layanan yang diberikan oleh rakan-rakan baruku. Kenapa ni Salma? Haji ingat tu saya tadi. Biasalah, mereka ke suka boleh orang. Awak sabar ya, jom kita jumpa guru kaunseling. Wajarlah, saya okey je. Okeylah, kalau macam tu. Akhirnya, aku dan Adina bersahabat baik. Adina mengakui bahawa dia silap bersangka buruk terhadap diri aku. Sedarlah aku di sini bahawa setiap keburukan yang dilakukan tidak semestinya dibalas dengan keburukan. Sebaliknya, kita mestilah membuat kebaikan kepada semua orang.